Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channelnya mainan kita ya guys. Oke, kali ini kita akan review tobot lagi guys. Ini kok tulisannya robot ya? Robot 5 Super Deformation Fit. Kita kan mau bahas tobot ya? Kok tulisannya robot nih? Super Deformation. Tuh, melibat. Oh, bahasanya guys, lihat guys. Oz Drezeni Zagrozeni Zadlawinium Male Elementi Male Kulki Ilame Kulki apa? Ilame Kulki ini guys, macam-macam tobot. Si Firefighter, si Madam Miniwe, si Evolution Mini D dan masih banyak ya guys. Dan kita akan review tobat yang mana guys. Sini guys, Zango. Dan setelah kemarin di unboxingnya kita sempat kok nggak nemu ya si ininya, si senjatanya. Kemarin sempat chatting juga sama si penjualnya guys, dan alhamdulillah ternyata si penjualnya sangat-sangat apa ya, responsif lah. Enak gitu kalau misalkan jualan sama si penjual yang responsif tuh. Jadi ongkir segala macamnya dia yang ngurus guys. Jadi tahu-tahu kita terima barangnya aja guys. Mantap kan? Dia kirimin senjatanya. Kan awalnya pas unboxing itu ini senjatanya nggak ada guys, dua-duanya. Saya bilang, "Bang, si senjatanya kok nggak ada ya?" "Oh, masa?" katanya. "Pastinya, Bang, dua-duanya nggak ada," kata saya itu bilang. Dan nggak ngirim video sih saya. Biasanya kan kalau misalkan beli online gitu harus disertai sama video unboxingnya ya guys. Tapi karena berhubung saya bicaranya sopan, enak gitu, akhirnya bisa langsung dikirim. Dan sampai sekarang alhamdulillah berteman dengan baik ya guys. Oke. Dan rencananya sih mau beli lagi mainan sama dia guys. Karena memang penjualnya enak, ramah banget guys, amanah. Oke, langsung aja guys, tanpa basa-basi kita langsung review. Ini dia mainan. Aduh. Di luar udah geluduk guys. Udah mau hujan kayaknya nih. Oke, okay. Ini dia penampakan guys. Wih, mantap, bersih ya guys. Ya kayak tempat-tempat yang lain, kalau misalkan pas beli itu ada yang belubuk lah, segala macam lah. Ada yang kotor, ada yang berdebu. Kalau ini full bersih. Dan saya mantap lah si penjualnya. Wih, senjatanya bahannya juga bagus guys. Oke, okay. Kita langsung copot aja guys. Zango. Jadi ingat film Benyamin guys, yang si Jenggo itu kan ada film si Benyamin S almarhum. Si Jenggo katanya, si Jenggo sih cowboy ya, jadi sama cowboy. Pasangin aja guys nyatanya biar gagah. Yuhu, mantap. Zango apa Jenggo sih? Oh, ada tulisannya guys. Buat pakai topi ya. Ini sayapnya kali ya, ini sayapnya guys. Jadi bikin variasi ini keren ya. Bannya bagus. Ini bersih semua guys. Bener-bener enak lah pokoknya. Good lah. Sininya si bahannya.
senjatanya okay. Ini baut, mantap. Ini catnya juga bagus nih. Kalau misalkan Vitobot original yang big size itu guys, ini tuh ada, udah bisa dibuka ininya sih, bagian si dadanya tuh, perutnya. Jadi masukin kayak sejenis apa ya, kalau misalkan si Iron Man itu kan ada cahaya di sini guys. Jadi kalau misalkan dia udah mulai redup, tak kayak Ultraman gitu kan, si bagian si dadanya ada lampunya, kalau si Tobot nggak guys, dimasukin kayak alat gitu, tak gitu, keren sih. Oke, kita coba rubah ke mobil ya guys. Kita rubah ke mobil. Depan puter, masukin kepalanya ke dalam. Oke, tinggal setengah lagi guys. Copot ini. Oke, tinggal atap. Yuhu. Ini senjatanya sudah di mana ya? Kalau misalkan yang gede itu, yang baik, yang big size itu bisa disimpan di sini, guys. Kalau saya lihat di video yang lain, taruh deh sempilin sini. Kayak ini kayak nggak tahu nih taruh di mana nih. Sini gitu. Masuk di sini ya. Nggak mungkin juga ini. Terus ini fungsinya buat apa ya? Bolong-bolong ini. Belum ketahuan nih. Ini senjatanya taruh di mana nih kalau di sini nggak bisa guys. Ada lubang biasanya kalau lubang ini bisa ditaruh nih. Tapi ini nggak ada nih, ini soalnya lubang dua gini guys. Oke lah, sambil cari nanti. Misalkan udah tahu guys, nanti di bikin videonya juga guys. Oke, ini udah jadi mobilnya. Mobilnya kayak mirip-mirip si Mini C, Mini D. Terus si apa lagi ya? Mobil yang si Mini Jet yang merah itu. Oke ya guys. Cukup sekian dulu video review Tobot Zengo ini guys. Semoga menghibur. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak channelnya mainan kita. Jangan lupa juga yang belum subscribe, cepetan guys, pencet tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih ya guys. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.